Aksi pencurian uang dalam kotak amal serta sapu di Masjid Al-Fath, Perumahan Taman Lopang Indah, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, terekam kamera CCTV. Dua peristiwa pencurian yang terekam kamera pengintai ini terjadi pada Rabu 16 Oktober pada pukul 6.56 dan Kamis 27 Oktober pada pukul 7.52. Rekaman aksi pencurian ini diunggah di WhatsApp grup DKM Masjid. Dari rekaman terlihat seorang pria berkacamata mengendarai sepeda motor jenis Matic hitam Nopol A262020 masuk masjid. Dari dalam ruangan masjid, pelaku kemudian mengambil sapu lalu menyandarkannya di pagar. Setelah menyimpan sapu di pagar, pelaku kemudian pergi keluar masjid. Selanjutnya dari luar masjid, pelaku kemudian mengambil sapu dan langsung kabur. Sedangkan pada peristiwa pencurian uang dalam kotak amal, nampak seorang pria mengenakan jaket dan topi dengan santai berjalan menuju kotak amal yang ada di rak dekat jendela. Tanpa rasa khawatir dan ketakutan, pria itu terlihat dengan mudah merusak kotak amal dan mengambil uangnya. Pria tersebut kemudian memasukkan uang dari kotak amal ke dalam sakunya sambil berjalan keluar masjid. Melihat gayanya yang tenang, saya menduga jika lelaki itu sudah seringkali mencuri uang kotak amal, ujar Hayosep Hidayat, tokoh agama setempat.